Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku Vivi Veronica. Di video kali ini, kita akan membuat cemilan yang super enak. Langkah pertama, siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian masukkan 7 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Selanjutnya tambahkan bawang putih bubuk secukupnya. Dan di sini kita juga mau masukkan sedikit garam, kaldu ayam bubuk agar rasanya lebih gurih, dan juga air panas mendidih sebanyak 100 ml atau disesuaikan dengan tepungnya. Bisa jadi teman-teman pakainya lebih banyak dan bisa jadi lebih dikit ya. Ini kita aduk-aduk dengan cepat sampai tercampur merata. Nah, kalau udah setengah kalis, langsung aja kita ulen menggunakan tangan yang udah dicuci bersih. Kita ulen sampai kalis ya. Nah teman-teman, ini sudah kalis ya teman-teman. Nah jika sudah seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan talenan dan juga siapkan stick es krim. Lanjut di sini kita kepal-kepal seperti ini, lalu kita tusuk stick es krimnya dan kita gepengkan. Nah, jika sudah, ini kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah dibentuk-bentuk, kemudian kita rebus air hingga mendidih, tambahkan 1-2 sendok makan minyak goreng agar tidak lengket satu dengan yang lainnya. Nah, kalau udah mendidih, langsung aja kita cemplungkan yang satu persatu sampai semuanya selesai.
Nah, kalau misalnya sudah mengapung, ini bisa kita tiriskan dan juga angkat ya. Jika sudah diangkat, sekarang langsung aja siapkan tepung roti atau tepung panir. Karena ini teksturnya masih lembab dan lengket, langsung aja dalam keadaan agak hangat, langsung kita balurkan supaya merekat ya, jadi nggak perlu lagi membuat adonan basah. Nah, jika sudah seperti ini langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas. Kita goreng sampai crispy dan juga keemasan. Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata. Setelah sudah matang, ini langsung aja kita tiriskan dan juga angkat ya. Untuk tekstur dan rasa ini benar-benar enak banget, kenyal dan crispy. Kalian wajib banget cobain. Terima kasih.